Pelaksanaan pemilu 2019 di distrik Alama Timika sempat diganggu kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB. Saat mengawal logistik pemilu yang akan dibawa helikopter menuju Timika, petugas dan aparat dihujani tembakan beruntun dan detik-detik mencekam. Serangan kelompok kriminal bersenjata direkam petugas yang tengah berlindung. Dan berikut rekaman video amatirnya. Tidak. Ini kami lagi menunggu chopper untuk kembali ke Timika. Kami diserang oleh pihak bersenjata dari seberang kali. Untuk kepala, ibu tunduk, oh mati. Mereka membuat melepaskan tembakan untuk menghalangi chopper untuk turun menjemput kami dengan kotak suara. Adik dapat sinyal? Tidak. Kami Brimob dan anggota Polres Kodim masih dalam tiarap. Semua Tuhan selalu berserta kami. Alex. Tuhan. Alex. Anis. Dia bilang apa? Oke. Mari kita dikali kan? Kali. Jangan. Alex, radio. Ya, radio. Ya, kocak. Untuk bantuan. Kita bantuan. Woi. Anis. Alex. Kita bantuan. Sudah, Dis. Oke, baik, saya. Terima kasih, saya. Siap. Hormat.